kalau kamu itu berhati mulia, senang membantu orang-orang susah di Cirau. Ya, tapi nggak benar sih juga dong. Lah, ya kamu jangan pilih-pilih orang dong. Ya tolong-tolong aja. Hai, saya Bambang Chandra Bayu mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa, saya minta subscribe, like, komen, dan share-nya buat kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Dunia Terbalik setiap hari jam 23.15 hanya di RCTI. Oke. Aku Mininam. Oh, Mbak Idoy udah ngomong sama Bang Aceng belum? Ngomong apa ya, Nap? Itu, Bang Aceng kan mau ke Cibulan juga. Oh, iya, Nap. Ini Acengnya ada di sini. Tapi Acengnya tuh lagi bimbang dan ragu, Nap. Aceng bingung. Oh, ya udah deh. Nah, kalau gitu ntar Bang Idoy aja ya yang nganterin Ai ke Cibulan. Oh iya Nap. Nanti saya langsung pulang ya. Ini kamu lagi di mana? Ayah lagi di rumah Bang Idoy. Nih pulangnya dianterin sama Bang Pi. Oh ya udah. Kalau gitu nanti saya langsung pulang ya Nap. Iya Bang Idoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Idoy. Bang Pi, duduk dulu. Maaf Nojenap, saya langsung balik aja. Tadi teh, Babe Bos pesennya begitu. Lah. Mau lihat ruko yang lagi dibangun. Babe Ayah jadi emangnya? Katanya teh, begitu Nojenap. Astagfirullahaladzim. Aduh, Babe ini gimana sih? Baru badannya enakan dikit, udah jalan-jalan lagi ngelayapan. Bang Pi, tolong bilangin sama Babe ya. Jalan-jalannya jangan kelamaan. Udah gitu, jangan capek-capek. Iya Nojenap, saya pamit dulu. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Bang Pi. Emang-emang deh ah Babe. Udah enakan kagak bisa apa diem gitu. Diem-diem kagak ngapa-ngapain di rumah. Babe. Kamu yang nganter doi? Nganterin Jenap? Ya iya tuh kum. Masa Aceh yang nganterin Jenap kan istri saya. Mama kadang suka ngaco kum. Terus ntar pulangnya bagaimana? Ya pulangnya ya saya sendiri ya tuh kum. Kok bagaimana? Kadang aku suka aneh juga ya Ceng. Ceng. Ya. Doi stop. Nanti kamu bareng sama saya. Ya kamu jadi apa enggak ini, Ceng? Ya jadi ya tuh, kan saya bilang kamu bareng sama saya. Berarti pulangnya kamu bareng sama saya juga. Ya biasa aja tuh, gak usah ngegas begitu. Ketahuan ya, kamu gak tahu jalan pulang ke Ciraos, ya kan? Makanya minta anterin sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bingung. Siapa sih yang nyuruh Binarsi ke rumah saya coba? Mau ngapain dia? Udah gitu katanya mau ke Cibulan. Ngapain ke Cibulan? Bersihin kandang bebek. Ampun ini orang ya, ganti baju aja lama banget. Bray! Bray, ayo Bray! Ganti baju aja lama banget sih, Bray! Ampun ini ya Allah! Bray! 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 Ganti bajunya udah belum, Bray? Kesiangan ini Bray, nariknya Bray! Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bray. Dia malah tidur, Bray. Bray. Sudah lama, Bray. Kalau kamu gak mau narik, bilang atuh, Bray. Jadi saya gak nungguin.
ngantuk, Bray. Lagian... Oh, kamu nih. Kamu teh masih narik saja, Bray. Mendingan teh di sini. Kamu kalau misalkan mau nambah kopi boleh tak? Di belakang ambil. Pagi, siang, malam, kau bikin aja. Santai, santai, Bray. Bray, ini asal kamu tahu ya, Bray. Saya ngajak kamu narik itu karena kasihan, Bray. Karena kamu gak punya kerjaan. Gimana sih? Bray, tak kamu lihat lemari saya, Bray. Nih, kamu buka lemari saya. Lemari saya isinya uang semua. Ini kamu mau ikut narik apa enggak? Oh, benar-benar orang ini. Astagfirullahaladzim. Memang benar ya. Orang kaya teh punya daya tarik tersendiri. Sampai kamu teh datang ke kamar saya, Bray. Maksa sekali saya ikut narik. Yaudah kamu tidur aja lagi, Bray. Saya narik sendiri aja. Hah? Mami? Bray! Tunggu, Bray! Ampun dah, ah. Suruh nunggu kalau tidur. Bener nih orang. Bray, saya ikut narik. Ya udah cepetan ah. Sebentar tuh saya ganti baju dulu. Gua sempat baju yang aneh-aneh. Kita ini bukannya mau kondangan, mau narik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya beda tuh Bray, cara pakaian orang kaya sama. Ya lu ikut narik apa enggak sih Bray? Buruan ah. Iya saya mau narik, sabar. Udah cepetan ah. Iya sabar dulu atuh Bray, kamu teh marah-marah terus. Awas tidur lagi. Iya. Susah emang kalau udah biasa nganggur itu. Kau bilang apa? Ya Allah, Bray, buruan, Bray, udah siang ini. Lelet banget sih, ah. Ya udah, gak usah ambil pusing. Kamu izinin aja Binarsi kerja di sana. Kan kamu baik budi dan tidak sombong. Tidak bisa. Ya masa Binarsi gitu? Lah nanti kalau malam dia teriak-teriak, Kakanda Ujang gimana coba? Berisik kan? Siapa yang mau nenangin? Ya kamu lah, Kakanda Dadang. Nah, kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu itu berhati mulia. Senang membantu orang-orang susah di Cirau. Ya, tapi nggak Binarsi juga dong. Lah, ya kamu jangan pilih-pilih orang dong. Ya tolong-tolong aja. Nah, aku begitu masalahnya. Lihat aja tuh orang-orang bikin video di YouTube. Sosokan nolongin orang miskin, bantu-bantu. Padahal mah cuman ngeprank, bikin konten. Saya mah gak begitu kalau bantu. Itu apa-apa, bedanya kamu sama mereka? Mereka pakai kamera, saya tidak pakai kamera. Mereka itu apa? Yang dipikirin cuan terus, duit terus. Orang pakai kamera, dia pakai mulut kemana-mana ngomongin orang semuanya kemana. Ampun deh pedut. Udah, diam deh orang miskin ya. Kalian semua sekarang juga ikut saya ke rumah Koswara. Mau ngapain? Ya biar Koswara itu terima Binarsi kerja sama mereka lagi. Elah dah, warungnya Koswara itu tutup. Koswara itu kesulitan bayar gajinya Binarsi. Wah.